Senang sekali pemirsa, kita bisa berjumpa lagi di channel Hasna Service, channel yang selalu ditunggu oleh banyak pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjumpaan kita kali ini kita akan memasang dinamo kipas angin ke bodi kipas angin. Oke, sebelum lanjut nonton videonya, pastikan jari pemirsa sudah menekan tombol like, subscribe, dan lonceng. Oke, pemirsa, kita mulai pemasangan bagian plat atau sok penyangga dinamo. Seperti yang terlihat di video ini, cara-cara pemasangan dinamo kipas angin ke bodi kipas angin. Setelah terpasang sekrup pengunci bodi, kita setting, dan perlu diingat jangan sampai putaran dinamonya seret atau kurang lunak, bisa menyebabkan kumparan dinamo bisa terbakar. Kalau putaran untuk geleng ke kanan dan ke kiri agak macet. Oke pemirsa, silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk pemirsa semua dimanapun Anda berada. Dan jangan di skip-skip saat menonton video. Tontonlah video sampai selesai biar tidak gagal paham. Oke, kita lanjut ke topik utama. Setelah dinamo terpasang, langkah selanjutnya kita memasukkan kabel kipas angin atau kabel dinamo ke dalam leher kipas angin, terus menuju ke bodi kipas angin. Cara memasukkan seperti yang terlihat di video ini. Kita tarik pelan-pelan kabelnya supaya tidak ada yang putus. Untuk sahabat setia Hasna Service yang baru aja singgah di channel ini, saya ucapkan welcome, selamat datang untuk bergabung di channel ini. Kalau video ini sangat bermanfaat, silahkan untuk di share di media sosial pemirsa. Kalau kurang bermanfaat silahkan abaikan saja. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, tentunya dengan komentar-komentar yang sangat membangun atau penuh support. Seperti yang terlihat di video ini, kabel sudah masuk ke bagian dalam bodi.
Setelah semua terposisikan, kita lanjutkan. Langkah-langkah selanjutnya yaitu pemberian isolasi supaya kabel bisa tertata rapi. Kita akan mulai penyambungan atau penyolderan kabel speed kipas angin. Kita mulai dari speed pertama. Seperti yang terlihat di video ini, mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk selalu berkarya, dan semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai semua dan dimudahkan segala urusan. Oke, lanjut terus, simak terus, tonton videonya. Setelah penyolderan selesai yang speed pertama, kita akan melanjutkan penyolderan ke speed kedua. Seperti ini pemirsa, langkah-langkah proses penyolderan. Bagi yang sudah mengklik subscribe di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kebaikan Anda bisa tergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan lebih ya baik dan lebih banyak lagi. Seperti ini pemirsa, langkah-langkah penyolderan. Semoga tontonan ini bisa menjadi tuntunan untuk kita semua. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama ingin tahu bagaimana cara memperbaiki kipas angin sendiri. Setelah penyolderan selesai, langkah selanjutnya
dan ini nanti kita akan rapikan kabel-kabelnya supaya bisa tertata rapi seperti ini pemirsa. Penyolderan sudah selesai. Kita lanjutkan untuk perapian kabel supaya saat cover body ditutup kabel tidak ada yang terjepit bagian skrup-skrupnya. Untuk kabel netral kita sambungkan, setelah itu kita solasi biar aman dari sengatan listrik. Setelah semua terkondisikan, langkah selanjutnya kita tutup kembali bodi penutupnya seperti ini pemirsa. Langkah-langkah penutupan cover body kipas angin. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat Hasna Service Channel yang sudah mendukung dan sudah mensupport dan sudah mau meluangkan waktu untuk hadir dan menonton video sampai selesai tanpa di skip-skip. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Oke, langkah selanjutnya kita pasang kembali gearbox kipas angin pemirsa. Kita pasang skrup-skrupnya seperti yang terlihat di video ini. Setelah skrupnya terpasang, kita sambung kembali kabel bagian kapasitor. Dan pemasangan skrupnya kurang satu. Ini masih coba kita untuk pemasangan. Dan as kipas angin sama gearbox sudah terposisikan ya pemirsa. Kita pasang gear atau gigi untuk geleng ke kanan dan ke kiri. Langkah-langkahnya seperti ini. Perlu diingat untuk pemasangan skrup ini arah kiri untuk mengencangkan ya. Kalau arah kanan untuk melepas atau membuka, jangan sampai salah arah, nanti malah
sekrupnya jadi aus semua. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya platnya tidak lupa untuk kita pasang juga. Kita sambung kabel kapasitornya. Seperti itu pemirsa, cara-cara atau langkah-langkah pemasangan dinamo kipas angin ke bodi. Dan ini dinamo sudah kembali normal dan kita coba. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan, di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Hasna Service Channel. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.